kapan lu pada suka sama yang sama? Gue sendiri sih sejak suka Roma tuh sejak 2001 juara ya. Roma Scudetto. Ini yang lainnya gimana yang lainnya? Pas Roma Scudetto. 98. Iya. Aku 2002. Oh 2000, oke. Kenapa suka Roma? Roma itu apa ya? Kalah. Ya, Roma itu punya Kapten Totti ya. Dia itu legend banget. Kaya, sama kayak Bambang Pamungkas. Iya, ada Bambang Pamungkasnya, ikonnya. Harusnya nih, harusnya kan Persija lawan Roma. Iya. Karena konflik yang terjadi antara PSSI dan Menpora tidak jadi. Gimana pendapat lu semua? Ya, kecewa sih. Pasti kecewa banget. Kapan lagi kan bisa ngelihat ikon yang sama. Pasti kan lebih seru match-nya sama Timmy Bukona. Pasti lebih seru. Apalagi kita Roman Injek suka dua-duanya. Gimana dong? Gagal ketemu dua konser. Iya, gagal. Betul, kecewa. Gak bisa ngelihat Bambang sama Totti duet. Sama Totti, terutama sama Menpora. Apa aja sih kegiatan lu? Apa udah pernah ngumpul atau baru kali ngumpul atau gimana nih Roman Injek? Aku sih sering kalau antara misalnya nobar rumah atau siamain sering. Terus ada berapa sih yang sudah terkoordinir sampai saat ini dan dari daerah mana aja? Daerah nyebar sih Cikampek, Karawang, Serang, Purwakarta, ada Kasih ada nyebar ke semua. Jakarta juga ada. Berapa total kurang lebih yang terdata lah? Cuma 20 ya. Enggak, kurang lebih 20. Soalnya masih baru kok. Romanis itu musik mania. Iya. Terus makin nih harapan lu ketika lu nonton ya, yang pasti sih semoga lebih seru, lancar dan semoga gue sendiri bisa datang ke rumah. Gua nama Persija juga semua pasti kan. Amin. Pertandingan gitu. Amin. Dan semua penonton menikmati pertandingan ini. Bersejarah banget loh. Iya. Sama Persija atau itu terserah bebas. Ali Roma Ali Forza Roma giallorosso tanti la seremo mai. Ali Roma Ali Romanisti Indonesia. Bang, ini kan sekarang mau ada pertandingan AS Roma D 2015 yang tentang merah dan putih. Nah, gimana komentar lu nih Bang, selaku ketua Jermania tentang pertandingan ini? Pertandingannya sih menarik dalam pengertian gitu. Kan kita nggak tahu, karena agenda AS Roma itu kan memang pertama ke Indonesia lah main dengan Persija. Lalu kemungkinan kemarin kan sama Indonesia All Star. Kan kita juga pernah incas itu meeting bareng, tapi memang di tengah jalan kita sudah tidak ikut sertakan karena memang pihak promotor ternyata dapat himbauan dari FIFA terkait bahwa silakan AS Roma datang ke Indonesia, tetapi memang tidak boleh main dengan klub di Indonesia yang dalam posisi kena sanksi. Kan memang sebenarnya bisa juga ditabrak-tabrak sedikit sebenarnya. Gue sih berharap ada tabrakan sedikit supaya memang nilai value acaranya dapat dan komersialnya dapat gitu. Tetapi mungkin karena pihak promotor sudah punya punya warning tersendiri secara personal, itu lebih kedepankan. Karena memang ini kan sudah 2 tahun yang lalu disiapkan. Dan makanya pihak manajemen AS Roma sudah menyiapkan tiket dan sebagainya. Ini enggak mungkin di cancel. Dan memang akhirnya pihak promotor tetap jalan, makanya AS Roma bawa perangkat pertandingan juga hari ini. Nah itu supaya memang tidak mengincas di federasi, tidak ada ikut serta di federasi. Tapi poinnya adalah acara seperti ini lebih harus banyak lah diagendakan supaya memang gairah sepak bola Indonesia itu menjadi timbul lagi semangat lagi. Tadi lo bilang tentang efek mereka tidak bisa datang Persija dan melawan Persija atau lawan Indonesia sekarang. Berarti lo sendiri ngeliatnya kayak gimana tuh Bang? Akhirnya kita mengalami dan terkutip dampak dari keseluruhan lah ya bahasanya atau perseteruan dua orang besar di antara Persija dan Persija. Ya, ini
sangat sayangkan sebenarnya terjadi di dalam posisi agenda itu banyak. Ada klub-klub luar ke Indonesia banyak, termasuk Man City, lalu juga Inter Milan, lalu ATM pending karena persoalan ini. Nah, seharusnya ini jadi pelajaran buat siapapun, buat Pak Menpora, buat PSSI-nya gitu. Supaya ini agenda-agenda ini juga jangan terlewatkan. Karena ini membangkitkan mau tidak mau bahwa Indonesia itu menjadi magnet tersendiri di sepak bola dunia. Makanya FIFA atau mungkin Eropa atau mungkin AFC juga sengaja biarkan klub-klub luar negeri itu datang ke Indonesia supaya memang ada perbaikan-perbaikan sisi semangatnya, lalu dan sisi komersial dan sebagainya. Terus melihat antara kesamaan atau faktor-faktor unik nih antara Persija dan Roma sendiri, sama-sama tim ibu kota, sama-sama punya legenda hidup Totti Bembe, dan kebetulan sama-sama terakhir juara 14 tahun yang lalu. Bener. Lo ngeliatnya kayak gimana sih bang? Misalnya seharusnya ini yang seharusnya ini kan menjadi jadi apa ya, magnet tadinya. Karena itu kita udah bahas, sama-sama tim ibu kota, sama-sama punya legenda hidup, ada Totti, ada Bembe, sama-sama apa namanya ya, julukannya itu julukan binatang, ya kan? Serigala nih, macam Kemayoran. Lalu sama-sama juara terakhirnya 14 tahun yang lalu. Terus kalau gimmick ini dimainkan dan ketemu sama Persija kemarin, oh ini jadi luar biasa kan gitu. Dan bisa ada games apa gamenya fansnya itu jadi lebih menarik, lebih value-nya bisa dapat lah sebenarnya. Nah ini sayang, tapi paling tidak apa yang disampaikan promotor bahwa ada berapa pemain atau semua pemain ESL diundang nonton gratis dan sebagainya, ini menjadi ya menjadi hiburan buat semuanya lah. Terakhir bang, dulu melihatnya ketika ada Tanki Jack yang kebetulan fans keluar juga nih, dan saat ini kita ngebahas tentang Romanis di Indonesia, dan kemarin gua baru sempat ada tadi gua ketemu Romanis di Jakmania, Romanis Jack namanya. Lu melihatnya gimana sih bang kalau kayak gini bang? Di Jackmania itu kan banyak lah ya yang fans klub Eropa, dan memang kalau gua analisa sih banyak fansnya itu timnya Itali semua. Kenapa itu banyak? Karena kan tim Itali itu lebih gampang diakomodir dimanapun ada. Lalu kalau datang ke Indonesia fee-nya itu itu lebih murah dibanding Inggris yang lainnya, Spanyol dan sebagainya. Jadi ada daya tarik di situ. Nah, kenapa menariknya adalah lebih banyak tim-tim Italia ke Indonesia? Yaitu tadi fan base-nya itu lebih banyak di Indonesia. Lalu keuntungan keduanya ya harganya nggak terlalu mahal. Jadi kalau misalkan di Jackmania ada fansnya Roma, ya gue sih nggak ada masalah. Karena mantan ketua umum kita juga pernah ada fans Roma. Oke, siap. Gitu.